Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada sahabat semuanya bahwa tanggal 20 Desember 2022 pukul 24.00 analog switch off akan diberhentikan ataupun siaran TV analog akan dimatikan di Jawa Timur 1. Berikut daftar wilayah kabupaten atau kota yang TV analognya dimatikan 20 Desember 2022. Yang kesatu adalah Kabupaten Pasuruan. Yang kedua Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Itulah ASO 20 Desember 2022 di wilayah layanan Jawa Timur 1. Untuk Jawa Timur yang lainnya belum termasuk ASO pada tanggal 20 Desember. Ini hanyalah Jawa Timur 1 yang saya sebutkan tadi. Agar bisa menonton televisi kesayangan sahabat semuanya, silakan beralih ke siaran TV digital dengan menggunakan set-top box yang sudah tersertifikasi Kominfo atau TV digital yang sudah support di DVB-T2. Jadi untuk sahabat semuanya, itulah informasi breaking news dari saya Haris Hidayat. Semoga menjadi bermanfaat untuk sahabat semua tentang informasi ini bahwa malam nanti akan ada analog switch off di Jawa Timur 1 pukul 12 malam teng. Dari saya Haris Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.